Kau tahu tak semalam, aku mimpi yang aku gaduh dengan Linda tau. Lepas tu pagi tadi aku sama dengan Mimi. Mimi cakap aku kena hidup di dalam dunia yang reality. Sebab itulah bangun pagi tadi, aku terus beli buku baru. Aku beli buku baru. Buku baru? Habislah. Apa yang habisnya? Yalah, tak silap aku. Kau dah ada dalam 20 buku. Itu pun kau selalu petik kata penulis tu. Ni kau tambah lagi. Aku tak tahulah berapa lama aku nak dengar. Tak ada, tak ada. Kau ni boleh tak jadi positif sikit macam si Mimi tu? Okey, sekarang ni aku nak kau makeover aku sebab aku nak jadi the new Shasha. Cik Azrul, bangunan hijau bukannya satu trend tapi ia satu keperluan. Dan Cik Azrul tahu tak sebenarnya bangunan ialah penyumbang terbesar sehingga 18% pelepasan karbon dioksida di bumi. Dan apa gunanya kalau kita pergi kedai, kita tak bawa beg plastik, kita minum tak pakai straw plastik, tapi kita masih berada di dalam. Azlan, saya terhutang budi dengan awak. Terhutang budi apanya? Dah Cik Hashim nak pintar bersangkatlah, tak ada apa pun. Ada. Kalau kamu tak ada tadi, mungkin saya dah jatuh ke tanah. Tak apa-apalah jadi kat saya. Kalau kamu jadi menantu saya, tak apa untungnya saya. Menantu apanya, Cik Hashim? Macam langit dan bumi tau. Tak layak saya. Apa yang tak layaknya? Sejak kamu kerja sini, lama saya perhatikan. Solat tak tinggal, kerja bagus, hormat orang tua macam saya ni. Dah lebih dari layak dah. Yang pentingnya, kamu setuju atau tak jadi menantu saya?